Ada insiden horor yang mewarnai pertandingan PSIS Semarang versus Madura United di Liga 1 2022-2023. Diketahui Ricky Ariansyah mengalami kolaps dalam laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri pada Selasa 7 Maret 2023 sore. Tim medis panitia penyelenggara pertandingan mendapat sorotan dalam menangani insiden Ricky Ariansyah. Berikut akan ada update kondisi terkini dari gelandang Madura United seusai dibawa ambulans pasca berbenturan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, terkait update kondisi terkini dari Ricky Ariansyah. Silakan rekan Kuswanto Ferdian untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Yesi bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Pamekasan. Kemarin terjadi sebuah insiden yang sangat mengerikan di mana pemain gelandang Madura United, Ricky Ariansyah, berbenturan dengan pemain bertahan PSIS Semarang sewaktu menjalani pertandingan Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang. Nah, kondisi terbaru mengenai Ricky Ariansyah saat ini, Ricky sudah dikabarkan sadar, di mana langsung dikabari oleh asisten pelatih Madura United, Rahmat, begitu. Dan sekarang kondisi dari Ricky Ariansyah berangsur pulih dan masih belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, kemarin saat insiden terjadi, dari tim asisten pelatih Madura United sempat mengkritisi terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh tim medis Liga 1 karena penanganan yang begitu lambat terhadap Ricky Ariansyah setelah Ricky Ariansyah mengalami kolaps ataupun tak sadarkan diri setelah berbenturan dengan pemain bertahan Madura United. Berbagai reaksi banyak terlontar di media sosial, sebegitu pula dengan Presiden Klub Madura United juga ikut bersuara mengenai terjadinya aksi insiden yang menimpa Ricky Ariansyah ini. Nah, saat ini Ricky Ariansyah masih terbaring di Rumah Sakit Semarang. Kemarin saat perjalanan pulang pemain Madura United, Ricky sempat melakukan video call terhadap semua pemainnya. Dia mengabarkan bahwa kondisinya sedang baik-baik saja. Nah, kemarin pula banyak pemain dari Madura United ketika saat Ricky tak sadarkan diri di depan penjaga gawang PSIS, sebagian dari pemain Madura United sempat menangis karena Ricky Ariansyah saat di lapangan sempat mengalami kejang begitu. Dan untuk kondisi selanjutnya nanti akan diupdate kembali rekan Yesi, kembali ke studio. Komentari tentang pertandingan hari ini, kami lebih pengen mengomentari kejadian yang menimpa pemain kami. Yang jelas saya mewakili tim Madura United memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan respect yang sangat tinggi kepada pemain-pemain PSIS yang waktu itu pasca kejadian itu langsung bereaksi. Karena kami melihat dari bench banyak sekali pemain PSIS yang langsung bereaksi ketika pemain kami mengalami insiden itu. Dan saya juga mengkritisi tim medis yang lambat dalam merespon hal itu, bahkan terkesan ada beberapa peralatan yang memang tidak lengkap. Tapi untung gerak cepat dari tim medis kami, dan juga kalau nggak salah tadi ada bantuan dari tim medis PSIS Semarang. Akhirnya insiden itu tidak sampai mengalami yang lebih parah lagi. Ya, memang kita tahu pertandingan kita menangkan 2-0, tapi dengan kejadian insiden yang terjadi di lapangan, tentunya kita harus berdoa bersama ya agar Rian kembali pulih dan juga bisa kembali lagi bersama kami, dan juga karena keluarganya Rian menunggu kabar baik dari di sini, dan itu aja sih. Tentunya mohon doanya yang sebesar-besarnya, saling doa bersama agar kebaikan Rian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.